Hai Kak Ziana. Hai. Salam Aidil Fitri. Ya, salam Aidil Fitri juga. Baju raya tahun ni ada bertema-tema tak baju raya? Tema-tema color cream. Kita sambung daripada tahun lepas ni tahun ni. Selalu baju raya kita akan pakai 2 sampai 2 tahun lah. So itulah tema kita orang color cream. Except anak perempuan dia color biru ada butterfly. Kak Ziana, kalau raya kan, wajib atau meja tu ada makanan atau kuih apa? Paling wajib adalah kuih tart. Every year kena ada perfect kuih tart ya. Itu kena ada. And of course rendang hitam mak, kuah kacang mak yang meletup tu. Ini tiga kalau tak ada tak sah raya. Kuih tart tu Kak Ziana buat ke? Kuih tart tak ada. Kalau dulu kita buat, sekarang kita banyak yang tunjuk lah. So sekarang ni kita mencari kuih tunjuk tart yang paling sedap sekali. Itu kejawan wak. So raya tahun ni memang semua akan balik kampung kat mana? Tahun ni kita tak tahu. Macam last year, kita last 2-3-4 years kita banyak balik ke Melaka. So now Abang Min kerja. Jadi kita nak tengok dia cuti ke bila. So kita depends on Abang Min sekarang ni. Kalau dia kata okay yang saya dapat off, alhamdulillah, beraya lah kita di mana je. Sebab ada juga peminat nak tahu kalau raya nak serbu rumah boleh ke? Nak serbu rumah? Serbu rumah boleh dengan serbu orang. Sekiranya adalah buat open house untuk peminat? Memang tak ada buat open house lah. Actually dah lama tak buat open house. Dah berbelas tahun buat open house. Jadi bila dah ada anak ramai-ramai ni memang tak larat lah nak buat open house. Takut tak terlayan waktu masa. Okay, kepada semua. Kepada semua sanak saudara saya, kepada ibu bapa saya, suami saya, anak-anak saya, saudara mana saya, tak kira di mana juga berada, begitu juga dengan peminat-peminat saya, especially Ziana Fox, saya ingin mengusung 10 jari, memohon ampun dan maaf, sekiranya sepanjang 12 tahun, 20 tahun ni, persahabatan kita ni mungkin ada yang saya tak nampak, mungkin bahasa saya, perbuatan saya, saya tak pun. Harap hak raya pada tahun ini. Tersaja sengketa lama, saling bermaksud.